Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para sahabat, pemirsa dimanapun antum berada, kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali yang mengatakan, yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surah Al-Jumu'ah ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kalau kita lihat, kita ambil iktibar atau pelajaran dari ayat pertama di surah Al-Jumu'ah ini, kita tahu bahwasanya semua yang ada di langit senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh matahari, bulan, bintang, awan, bahkan air yang di atas yang akan turun ke bumi atau air hujan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula contoh yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lihat benda-benda yang hidup, pepohonan. Pohon-pohon baik yang kecil yang besar, yang hijau ataupun yang berwarna lain senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk benda-benda mati yang ada di sekitaran kita, seperti pakaian yang kita pakai, batu yang kita injak, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Harusnya manusia yang lebih banyak yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kita dengan pohon? Kalau pohon bertasbih, kita tak bertasbih, maka pohon lebih mulia daripada kita. Tapi kalau kita bertasbih, pohon pun bertasbih, maka insya Allah kita lebih mulia daripada pohon. Apa sebab? Karena kita masih ada satu yang kita tekan, yang kita hilangkan. Apa itu? Hawa nafsu. Kita lawan hawa nafsu sehingga kita bisa bertasbih sama seperti makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kaum muslimin wal muslimat, para sahabat, pemirsa dimanapun antum berada, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan dan menyatakan bahwasanya ada sebuah amalan, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi berat ditimbangan, sangat Allah cintai. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Apa bunyi hadisnya? Kalimatani khafifatani alal lisani, saqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan. Kalau kita pikir-pikir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sangat berat timbangannya di padang mahsyar nanti, di yaumul mizan nanti, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau dicintai Allah, maka laksanakanlah, lakukanlah apa-apa yang Allah cintai. Misalnya mengatakan kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim, yang artinya dua kalimat ringan di lisan. Kalau kita pikir-pikir, hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim sangat ringan untuk kita ucapkan, namun kalimat ini adalah berat di timbangan nanti pada yaumul mizan, dan sangat Allah cintai. Nah, kalau kita mau dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah apa yang Allah cintai. Salah satunya berzikir dengan melapaskan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan mengampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau kita lihat-lihat, buih di lautan itu sangat banyak jumlahnya, tak terhitung jumlahnya. Lautan itu sangat panjang, buih-buih itu sangat panjang dan sangat banyak. Maka dengan membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dosa kita insya Allah akan Allah ampuni. Baik, kaum muslimin wal muslimat, para sahabat, pemirsa dimanapun antum berada,
Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan dua kalimat ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, yang sangat berat timbangannya, sangat Allah cintai dan sangat mudah untuk kita ucapkan. Dan semoga kita bisa mengamalkan kalimat subhanallah bihamdi 100 kali dalam satu hari, sehingga dosa-dosa kita yang sangat banyak itu bisa Allah ampunkan insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.